Ini gak ada dusnya ya? Iya, gak ada. Yang ngejual kesini siapa? Memangnya kenapa? Apa? Apa itu, Cek? Dompet. Isinya cuma KTP sama kartu ATM. Gak ada uangnya? Gak ada. Kamu gak ada ongkos buat nanti pulang? Gak ada. Tapi nanti mau pulang bareng Cemumun. Ongkos angkotnya nanti dibayarin sama Cemumun. Ya udah kalau gitu. Iya, Kang. Kalau boleh besok saya izin dulu mau ngurus KTP sama kartu ATM yang hilang. Iya. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Semarang. Cirebon. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Semarang. Jual atau beli, ah? Beli. Di sini secret semua. Ada yang masih ada dusnya, ada yang udah gak ada dusnya. Ini gak ada dusnya ya? Iya, gak ada. Yang ngejual kesini siapa? Memangnya kenapa? Gak apa-apa, mau tahu aja. Yang jual handphone kesini, gak saya ajak kenalan. Ini mau dijual berapa? 500. Masih bisa turun? Enggak, HP seperti ini yang pasarnya segitu. Besok saya balik lagi, mau beli HP ini. Saya mah, siapa yang duluan aja. Mudah-mudahan. Kalau saya besok kesini lagi, HP ini masih belum laku. Permisi dulu, Pak. Iya. Punten. Mangga. Bu Markuah? Iya. Mau ngambil barang yang dikirim? Ini. Gak ada telepon penerimanya? Gak ada. Thank you.
Kang. Ya. Saya pamit mau pulang bareng Cemumun. Ya. Paket. Paket buat Irin, Bu? Iya. Ini, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Mari, Bu. Iya. Tadi Jack bilang, kamu mau cari HP second? Udah? Udah. Tadi saya lihat HP saya ada di tukang loak. Saya mau beli lagi, tapi uangnya kurang. Tukang loaknya minta 500 ribu. Kok HP kamu bisa ada di sana? Mungkin sama yang rampas, HP saya dijual ke sana. Tukang loaknya ngasih tahu siapa yang ngejual HP kamu ke dia? Dia bilang nggak tahu. Yang jual HP ke sana, nggak dia ajak kenalan. Terima kasih ya, Cek. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ada paket? Paket apa? Nggak tahu. Buka aja. Dengan Ibu Marpuah? Iya. Paketnya sudah saya terima, itu dompet saya yang kecopetan. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Tadi saya nemu di jalan.